Okay, kita teruskan dengan soalan 3. 3A dengan 3C. Susah ke? Tak ada susahnya. Kamu kan tengok jawapan belakang. A dengan C. Terus jawapan je kan? Okay, kita tengok satu persatu buatnya. Negatif 3, 5, 13. So, latihan. Latihan apa? Air depan. Latihan. Latihan. 1.3. 1.3. Koma ke mana? Ha, bagi tahu cikgu tu. Tak boleh hantar pas cikgu. Saya ada kelas cikgu Romi. Cikgu Romi tak boleh lambat. Nanti kena duduk depan. Cikgu suruhlah kelas lain. Ha, kamu gitu tahu. Tahu. Ha, ke kamu memang suka nak merayuk. Okey. Soalan A. Latihannya adalah nombor 3. Nombor 3. Soalannya nak kita buat apa? Hitung sebutan ketujuh dan ke-11 bagi jujukan nombor di bawah. Jadi kamu kena cari T 6. Hey, T 7. T 7 dan T 11. Ye. Apa nombor jujukannya? Negatif 3. 5. 13. Ha? 13. Soalan dia. Soalannya. Apakah pola jujukannya? Tengok muka saya tak jumpa. Tengok depan tu. Tambah. 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 Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. 3. 5 tambah 8. 13. Betul? Okey, bila kamu dah dapat cari macam ni, kamu buat ungkapan algebra dia. Okey, kamu buat dia punya ungkapan algebranya. Kalau saya ringkaskan boleh tahu tak? Boleh tak? Boleh ya. Okey, kita tahu bahawa negatif 3, okey, negatif 3 betul. Ini 5, ini 13. Saya buatlah satu-satu. Kamu tak faham. Sama dengan yang kat sini? Kat sini? 3. Mana mau 3? Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Kosong. Darab? 6. Kosong. Darab kosong. Ah. 1 1. 2. Jadi kita ringkaskan dalam bentuk ungkapan algebra. Tak payahlah tulis marker. Ha? Tak payah tulis marker. Kita ambil yang ini sahaja. Cuma kita gantikan kosong itu dengan 3. Buat dia punya ungkapan algebra dulu. Okey. Ungkapan algebranya adalah negatif 3 tambah 8. 8 N. Ha, pandai pun N. Macam itu. Okey. Okey, kita tahu bahawa yang ini T 1. Ini T 2. Ini T 3. Untuk T 1 kita darabkan dengan kosong. Kalau T 2 kita darabkan dengan 1. Maknanya N ini, okey, maknanya N ini kita buat macam mana? Kita buat macam mana? N ini kita buat macam mana? N tolak 1. Betul. N tolak 1 untuk sebutan, untuk cari dia punya sebutan ke berapa. Betul. Kalau saya tanya T, saya tanya T 4, jadi kita kena darab T 3. Betul. Kalau T 7,
darab 6. Okey, jadi n tolak 1 lah maksudnya. Betul? N tolak 1. Jadi jadi banyak benar jadi U. Jadi apa U? Jadi hantu. Okey, jadi untuk T berapa yang kita cari? T. Kita nak cari T. Kita nak cari T. T 7 sama dengan negatif 3 tambah 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 8 darab 6. Darab kita tulis balik ni 7 ni. 7 tolak 1. Ha, macam tu. Okey, yang ini untuk TN. TN sini N kan? Sini N kan? Jadi N tolak 1. Jadi kalau kat sini 7. Jadi 7 tolak 1. Boleh? Ha, kalau kamu pening-pening apa benda N cikgu, apa benda payah cikgu, kamu tolak je lah 1 untuk sebutan ke berapa tu tak? Senang. Okey, jadi untuk sebutan ke 7 sama dengan negatif 3 tambah 8 kali 6. So negatif 3 tambah 8 kali 6. 8 kali 6. 8 kali 6. 48. Berapa? 42. Hah? 45. Ah, 45. Ah, baru betul. Boleh? Senang je kan? Senang ke susah? Senang. Itu untuk T. 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 Kalau T, ah, saya tulis sini ya. Kalau T 11 sama dengan sama dengan apa, tengok saya, sama dengan negatif 3 tambah 8 kali 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 10. Ha, kira lah. Negatif 3 tambah 10. Eh, tambah 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 ni saya dah tulis ni, tambah 80. 8 kali 10 80. Jadi negatif 3 tambah 80 70 tu 7. Ha, macam itulah. Ha, boleh? Senang tak? Senang tak? Ha, kalau menung susah lah. Kalau buat senang. Betul ke jawapan kamu? Cikgu, saya punya tak sepanjang cikgu. Saya punya jawapan T11 sama dengan 77. Haa, itu dah tahu lah dah kan? Kalau tanya balik macam mana kamu buat? Cikgu, semalam saya tidur, saya dapat mimpi tu. Itu jawapannya. Haa, maunya. Boleh? Kalau kamu main teka-teka macam ni, itu namanya? Bukan rezeki. Itu besok bakal menjadi penikam nombor ekor. Ha, sebab main teka je kan. Kalau kena, kena kan. Boleh? Boleh? Ngantuk. Eh, bangun, 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 bangun. Semua nak tidur je. Apa halnya? Pagi tidur, malam tidur, petang tidur. Besok tahu tidur tak bangun-bangun? Haa, dah malas. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat. Haa, ngeliat sikit. Haa, dengan musyak nguap lagi. Wah. Max. Haa, tengok. Tengok, tengok. Max. 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 Haa, okey tak? Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Teruskan dengan soalan yang she. Soalan she, she. She itu bacakan nombornya. Lagi negatif. Lagi. Okey. Cari dia punya pola untuk jujukan nombor tersebut. Tambah ke tolak? Tolak 0 point. Sini pun tolak 0 point. Betul ke? Komun. Komun ni nanti nipu. Baik saya check.
Oke, okay, bagus. Tepat jawabannya. Jadi, buat dulu dia punya. Buat dulu dia punya. Nampak senyap apa ungkapan algebra. Okey, boleh siapa boleh tolong saya buat. Cepat. Cepat. Siapa nak? Cepat. Cepat. Macam ni atas ni. Saya nak kamu buat yang macam atas ni. Ha ni ha. Ha gitu. Cara macam mana? Cara macam mana? Jom sini tengok. Cara sendiri tu cara apa? Kamu tambah, 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 tambah banyak-banyak. Eh, ada yang buat tambah banyak-banyak-banyak? Ha, boleh juga. Kamu? Kamu tolak banyak-banyak-banyak? Satu, dua, tiga. Ha, main sini kamu je lah. Tolak banyak lah, tolak satu dah. Ha, macam mana kamu buat? Tulis je. Ha, suka hati kamu nak buat apa? Buat macam ni. Tak payah pening-pening. Jangan pening-pening. Buat macam saya buat ni. Dah belajar kan? Ni. Yang saya kotak ni. Dah belajar kan? Ah, okey. Buat yang itu. Negatif tulis. Susun ke bawah. 3.7. Negatif. Apa kamu buat? Satu-satu lah buatnya. Jangan kelang kabut. Main saya ajar. Jangan kelang kabut. Nanti kamu pening. Relax. Macam ni tengok . Negatif. Susun cantik-cantik. 3.7. Negatif 4.3. Sama dengan kan? Negatif 4.9. Sama dengan. Okey, tulis. Sama dengan. Ambil nombor yang pertama. 3.7. 3.7. 3.7. Okey, tolak 0.6. Tolak 0.6. Tolak 0.6. Darab. Okey, jadi dia punya TN ungkapannya. TN macam ni. Macam ni sebab ni tadi. Buat yang ni pula. Okey, sebutan yang TN sama dengan, okey, cepat. Ni ambil negatif 3.7 tolak 0.6 N tolak 1. Buat tu. Tak payah gitu. Kamu buat je tu N tolak 1 terus. Okay, buat kurungan. Entrol satu ni buat kurungan. Okay dah, bagus, duduk. Okay, nampak dah? Okay, jadi ini untuk ini dia punya ungkapan algebra. Nak cari sebutan yang ke? Yang ini nak cari sebutan ke N. Jadi kita nak jawapan kita adalah sebutan yang ke tu dan ke se? Ke tu? Ketu dengan kese boleh belakang jangan sembang. Tahu ke tak tahu? Jangan sembang. Kalau sembang saya suruh duduk sini. Okey. Jadi T kita nak cari T T7 sama dengan A seorang. Cepat. Macam ni, buat macam saya buat ni. Ni T7. Ni. Kan susah. Gunakan yang atas ni. Cepat. Seorang. Perempuan. Oh, tak kena diri. Zunu apa? Zunu. Sini. Sini lah. Malas besok masak nasi basi ke pun. Cepat. Kamu bujang sampai tua ni. Cepat. Jangan malas lah. Bangun.
Bangun. Ah, sini. Bangun pemalih. Pat. Tanya susah. Nah. Ah, tulis. Negatif. Ah, tulis macam tu. 3.7 tolak 0.6 darab. Makan darab dalam kurungan le. Darab berapa? N dia 7. Tolak 1. Apa dia nulis? Cepat-cepat. Ha, macam tu apa je? Ha, okay. 0.6 darab 6 berapa? Jadi sama dengan negatif 3.7 tolak nanti berapa? 0.6 darab 6 berapa? 0.6 darab 6. Ada tak saya sebut negatif? 0.6 darab 6. 3.6. Tolak 3.6. Okey, jadi negatif 3.7 tolak 3.6. Berapa? 1. Negatif 3.7 tolak 3.6. Negatif sama dengan? Negatif 7.3. Okey, selesai. Kamu tunggu apa lagi? Baca doa. Okey, selesai. Ini jawapannya. Betul? Betul? Latihan yang kamu buat betul ke? Iya ke? Ha, kalau betul bagus. Ha, kalau betul tu anak murid saya tu pandai dah. Kita tahu jawapan je negatif 7.3. Okey, kita teruskan dengan T. 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 T 11. Okey, lelaki seorang. Azam dah buat. Ah, kamu meh. Bising je lebih meh. Pastikan kamu tak hilang kat sini. Sebab pakai baju warna hijau. Okey, masih ada lagi. T11. Menggigil-gigil. Itu titik ke apa? Tulis betul-betul. Ish, kamu pun. Okey. Relak-relak. Tak, tulis betul-betul. Apa benda kamu tulis ni? Ini 1, ini 2, ini 3, tahu? Ini itu ulat. Tulis betul-betul, jangan tulis dalam buku. Negatif. Apa benda tu? Ni apa? Ni apa? 7 apa kopi tu? Tu C tu balik. Tulis elok-elok. Ni 1, ni 2, ni 3, nampak? 3 macam tu. Ini 7. Yang ini ha, C terbalik. Ha, nampak? Kamu dua masa kan? 3. Menggigil ke apa ke? 7 tu bukan melengkung, tegak. Ha. Ha, tulis pelan-pelan satu-satu. Okey. Ih, jadi balik. Dia menggigil. Negatif pula. 0.6 kali 10. Tak payahlah tekan kalkulator. 6 le. Apa 60? 6. Confident dia jawab. Okey. Negatif 3.7 tolak 6. Negatif 7.7. Okey dah. Meletup. Macam manalah dia nak akad nikah esok? Gigil tangan. Okey. Maths. Maths.
Jadi secara keseluruhannya okey, nampaknya bagus, boleh jawab, senang je kan. Oh, kalau kamu boleh buat macam ni kan, tunjuk dekat mak kamu kan. Wah, hebat anakku ni buat matematik ni, nampak tu. Hu, banyak boleh pandai dah. Nampak? Banyak kan? Nampak macam pandai banyak. Itu sebab bila jawab dalam buku tu mesti ada jalan kerja macam ni. Bukan terus jawapan ini. Ini senang je, selak je. Okey. C sama dengan jawapannya -7.3. Confident dia kan. Suruh buat kat depan gini. Tak apa, pelan-pelan. Esok hilang lagi gilnya tu. Boleh? 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 Max? Max? Okay.